Oke, ketemu lagi dengan saya kali ini dandan-dandan kita TV-TV-nan ya. Nih. Roda TV pan itu sebelah. Rusaknya tidak ada suaranya. Ini Samsung. Drop-drop ya. Jadi nyala mati. Dua aja yang saya kerjakan ini dulu aja. Kedip-kedip. Lampu powernya dikedip. Bedanya jusnya lebih kental karena mengandung 3 kali lebih. Nah, mati lagi ya. Ada suaranya, mati lagi. Tanya ibu pilih mobil. Mati lagi. Kalau kita apa beda? Seperti ada yang drop. Oke, bongkar dulu. Bongkar TV, bongkar. Aku sumut. Hebat. Kotornya. Kotornya minta ampun. Wah, bersihkan dulu ya. Kotor. Oke, bersihkan dulu. Kotor. Oke, sudah bersihkan ya. Ya, sekarang kita cek dulu. Kita cek dulu. Bulan-bulan kita ini oke, ini ada beberapa solderannya yang udah kendor ya. Ini
dia isi radikalnya juga kendor. Nah, coba kita kenceng-kencengi dulu solderannya. Apa triulang? Langsung kita nyalakan, kita coba. Oke. Yang pertama kali kita garap tuh sampai powernya. Boleh pas tempat tuh tapingnya tuh. Udah nyala. Oke. Tutupnya. Ke Pak kebanyakan minta. Iya. Oh, channelnya. Oke. Udah sip ya. Warnanya ngomong. Udah sip ya. Kalau tadi kan rusaknya dia nyala, belum sempat nyala, mati lagi. Tapi suaranya sempat keluar ya. Ini udah normal. Udah normal. Udah sip ya. Udah sip, gambarnya juga masih bagus. Coba saya matikan. Saya hidupkan lagi. Oke, ada suara tutir. Oke, sip. Oke, udah bagus ya. Nah, sip. Oke. Oke, itu tadi dandan-dandan TV Samsung ya. Kerusakannya tadi itu mati-mati ya. Jadi nyala, suaranya udah keluar. Tapi gambar belum sempat keluar, sudah mati.
ulang-ulang gitu terus. Nah, setelah saya bongkar, saya cek ternyata ada patriannya ya. Iya, patriannya yang kendor-kendor. Sama tadi vertikalnya. Nah, itu udah kendor. Saya cutting pelang semua bagian-bagian yang kendor-kendor itu coba langsung sik. Oke. Jangan lupa subscribe kalau kalian ingin lihat dandan-dandan yang lainnya dari saya. Oke, jangan lupa like juga ya. Oke, sampai ketemu di video dandan-dandan yang lainnya.